isu yang hilir mudik gitu. Ada selembaran-selembaran informasi bahwa setelah divaksin ini bisa bebas beraktivitas ataupun bebas kerumunan kembali, masker ditinggalkan, jaga jarak juga ditinggalkan. Toh faktanya kan walaupun sudah divaksin ataupun vaksinasi ini sudah diberikan, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, baik. Menarik nih, Pak. Nanti akan ini juga nih akan disambung sama teman-teman CIC yang lain nih, Pak Dokter nih. Nah, sebelum ke sana, satu lagi materi yang menjadi ketertarikan saya. Ini sebagai edukasi juga ya kepada sahabat CIC ataupun secara umumnya ya masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini ataupun tayangan ulangnya. Tadi disebutkan juga di dalam materi yang disampaikan Pak Dokter, yaitu terkait dengan prokes. Protokol kesehatan, karena memang fenomena hari ini masyarakat sudah cukup jengah juga dengan COVID-19, dengan pandemi hari ini, protokol kesehatan pun banyak dilanggar ya, begitu ya Pak Dokter ya. Nah, mungkin sebagai ajang sosialisasi juga, ini ada juga isu yang, apa namanya, isu yang hilir mudik gitu. Ada selembaran-selembaran informasi bahwa setelah divaksin ini bisa bebas beraktivitas ataupun bebas kerumunan kembali, masker ditinggalkan, jaga jarak juga ditinggalkan. Toh faktanya kan walaupun sudah divaksin ataupun vaksinasi ini sudah diberikan, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu kan ya Pak Dokter ya yang sering digembor-gembor ya juga oleh nakes dan otoritas pemerintah juga ya, Pak Dokter ya. Iya. Saya sepakat dengan Pak Moderator ya. Jadi meskipun vaksin itu sudah diberlakukan atau sudah dilakukan oleh seorang individu, tetapi kan terkadang distribusi vaksin itu kan tidak merata gitu. Jadi di suatu daerah sudah dilaksanakan, tetapi di daerah lain atau saya sudah divaksin tapi orang lain belum, itu kan tentu 3M atau protokol kesehatan itu tentu harus tetap dipatuhi dan dilaksanakan sampai benar-benar COVID ini dinyatakan sudah tidak ada gitu loh. Karena ada juga beberapa prediksi, ya mudah-mudahan prediksi itu tidak ini ya, ada beberapa prediksi yang menyatakan bahwa sampai 2024, ada yang sampai 2023, 2025, itu kan artinya masih ada 2 atau 3 tahun lagi gitu, COVID itu ada di Indonesia ya, dan terlebihnya tadi bahwa sudah terjadi kelengahan, kita juga udah sama-sama bosan ya gitu. Sedangkan angka COVID itu terus meningkat dan ini yang tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa acara di malam kita ini di CIC ini tentu juga untuk menghimbau kita semua untuk tetap menjalankan prokes dan menjaga kesehatan, baik kesehatan mental dan juga kesehatan tubuh kita ya, karena dua-duanya itu menjadi penting gitu untuk kita laksanakan. Itu Pak Moderator. Ya, siap Pak Dokter.